bahwasanya perbuatan itu dilakukan karena rasa kekesalan, mungkin karena anak itu terlalu sering ya berbuat jahat atau hal-hal yang mungkin yang tidak baik menurut keterangan tersangka, sehingga tersangka melakukan pemukulan dan kemudian dia membakar pelepah kelapa dan disuruhkan ke badan si korban. Pasal yang diperlukan adalah sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman di atas 5 tahun. Inisial tersangka tadi? Inisial tersangka SH alias SH. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.